Sambil nonton, subscribe dulu ya guys, biar channel ini terus berkembang dan bisa upload video menggambar setiap minggu, oke? Langkah pertama, siapkan buku gambar. Di sini saya pakai buku gambar merek Faber-Castell, ukuran A4 atau 10RS 20x30 cm yang 200 GSM. Teksturnya bagus, selain itu harganya juga terjangkau. Bagi para pemula, ini cukup murah dan bisa dibeli di toko-toko alat tulis di tempat-tempat kalian. Untuk pensilnya, saya pakai pensil Derwent Artist. Harganya agak mahal memang, tapi enaknya bisa dibeli bijian. Per biji sekitar Rp20.000. Langkah awal selalu dimulai dengan sketsa dan arsiran dasar. Pada tahap sketsa, saya pakai teknik grid. Selain pasti mirip, teknik ini juga mudah bagi kalian yang pemula. Dan kalian bisa lihat di video saya yang terdahulu. Untuk arsiran dasar, saya pakai pensil Venetian Red. Saya selalu memulai dari bagian kiri atas. Kebetulan pada bagian peci berwarna hitam pekat, maka arsiran secara merata dan ke seluruh bagian peci. Masih menggunakan Venetian Red. Arsir bagian wajah sesuai model, pastikan gelap terang sesuai dengan model. Saya menggunakan hanya pensil Venetian Red untuk bagian wajah ini. Di sini saya memainkan tekanan tangan, di mana saat bagian gelap, tekanan tangan akan saya kuatkan, dan pada bagian terang, tekanan tangan akan saya kurangi. Bagian mata adalah salah satu bagian vital pada wajah. Maka ketika mengarsir bagian ini, usahakan selalu berhati-hati dan konsentrasi penuh. Karena jika meleset sedikit saja, akan sangat berpengaruh pada hasil akhir gambar. Dan tingkat kemiripan pasti akan berkurang. Masih pada arsiran dasar, bagian baju dan dasi, arsir saja dengan gelap secara merata dan rapi. Kalian bisa arsir dengan teknik horizontal, vertikal, dusel atau silang, sesuai dengan keinginan dan kemampuan kalian.
Setelah selesai pada tahap arsiran dasar, kita mulai untuk coloring atau pewarnaan. Kembali ke bagian peci seperti biasa. Coklat dan indigo akan menghasilkan warna gelap yang pekat. Kalian bisa arsir dengan teknik horizontal, vertikal, dusel atau silang sesuai dengan keinginan dan kemampuan kalian. Kalau saya meratakan peci pakai teknik arsiran horizontal yang saya ulang-ulang sampai merata dan pekat. Berikutnya saya coloring warna kulit. Burnt Umber saya gunakan pada seluruh bagian kulit, baik pada bagian kulit yang gelap atau terang. Saya hanya memainkan tekanan pensil. Teknik yang saya gunakan biasanya memakai teknik dusel karena harus berhati-hati agar gelap terang pada kulit sesuai dengan modelnya. Bagian bagian bibir juga masih menggunakan burn amber. Langkah selanjutnya, coklat saya gunakan untuk mempertebal bagian gelap pada wajah seperti alis, garis tepi mata, dan bola mata. Tak lupa juga lubang hidung dan bagian kuping yang gelap.
Langkah terakhir khusus bagian wajah, gunakan raut siena pada seluruh bagian wajah, baik yang terang atau yang gelap. Arsir vertikal atau horizontal, tipis, tanpa tekanan, untuk menghasilkan warna kulit yang lebih cerah bersinar. Pada bagian bibir saya menggunakan Rose Madrelic arsir tipis sesuai model dan jangan terlalu ditekan karena kalau salah akan sangat sulit dihapus. Di bagian dasi, pensil yang digunakan persis dengan bagian peci. Kita pakai campuran coklat dan indigo arsir merata. Begitu juga pada bagian baju atau jas, juga menggunakan jenis pensil yang sama dengan bagian peci dan dasi, arsir secara merata. Akhirnya kita sampai pada bagian terakhir. Pada bagian ini saya menggunakan Madder Carmine untuk warna merahnya. Untuk warna kuningnya saya pakai raw sienna. Demikian tutorial menggambar Bapak Habibi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.